lagi selamat petang kepada pengirian-pengirian SK. Okey, saya kat sini hari ini nak buat tortilla. Tortilla yang sangat mudah, resepi sangat mudah menggunakan Nestle Natural Yogurt. Untuk pengetahuan semua, Nestle Natural Yogurt kita tidak mengandungi sebarang gula. Saya boleh tunjukkan di sini. Dia tidak mengandungi sebarang gula. Lepas tu dia juga rendah lemak dan mempunyai kalsium dan tanpa sebarang pewarna. Dan untuk pengetahuan semua, dia cuma mengandungi 1.6 lemak berbanding dengan santan iaitu 2.8 di sini ya. Okey, resepi ni sangat mudah. Pertama kita perlukan tuna. Tuna segera di dalam gratin. Okey, kemudian wrapper ya, mission wrapper dan sedikit salad. Atau tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah tomato atau apa-apa saja hidangan ataupun sayur-sayuran yang tuan-tuan dan puan-puan suka. Okey, pertama sekali saya akan ambil mission wrapper ni dan kita panaskan di dalam multi cooker saya. Kalau kat rumah nak pakai microwave pun boleh ya. Boleh gunakan microwave selama 4 saat atau 5 saat dah cukup untuk melembutkan wrapper kita. Okay, sementara tu kita ambil tuna dan campurkan dengan sedikit yogurt. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak berapa sudu untuk kita rasa masing-masing ya. Kalau ada yang suka lebih, boleh taruh lebih. Okey, dan kita akan kacau tuna dan yogurt ini sampai mesra lah. Okey, tuna kita dah siap. Dan kita boleh ambil wrapper ni lah. Wrapper pun dah lembut ya. Okey, saya kat sini potong wrapper ni kecil-kecil. Tapi kalau kat rumah, tuan-tuan dan puan-puan boleh balut terus tanpa memotong lah. Okey, hiaskan wrapper kita dengan sedikit daun salad. Dan kemudian letakkan tuna tadi ke atas salad. Seperti yang saya kata tadi ya, yogurt natural Nestle kita memang dengan lemak tanpa gula dan dia mengandungi 1.6 gram miligram lemak ya. So ia adalah life culture dan kita gulung. Okey, ini dia tortilla kita.